begini sudah dibuang. Sana ya. Si yang sakit, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Rasanya hati ini menjerit dan memberontak. Kenapa penanganan seperti ini agak terlambat kita lakukan? Kedepannya saya ingin nanti melalui aparat desa dari RT tentunya harus mendata kejadian-kejadian yang seperti ini agar supaya penanganannya bisa secepatnya ditanggulangi dan dibantu oleh pemerintah daerah, tentunya melalui dinas-dinas terkait untuk menangani hal-hal seperti ini agar kita bisa cepat tangani. Dan untuk masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Utara, saya berharap ini kejadian yang terakhir, dan setidaknya kalau memang kita sudah mendata dan kita sudah punya laporan dari aparat desa, kita pemerintah daerah tentunya harus cepat menangani hal-hal yang seperti ini.